Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Patera Vensori Swede, tinggal di Ende Pulau Flores. Sekarang sedang dalam perjalanan dari Kota Maumere ke Kabupaten Ende, melintasi jalur utara Kabupaten Sika dan Kabupaten Ende. Pemandangan yang ada di hadapan kita sekalian adalah jalur utara, tepatnya di wilayah Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Jalur utara Kabupaten Sika hampir semuanya di tepi pantai dengan pemandangan seperti ini. Ini barusan hujan lebat turun dan selesai. Sekarang hujan rintik-rintik. Sudah gelap, bukan hanya soal atau karena awan tebal di langit, tetapi juga sekarang sudah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Air lautnya cukup tenang dibandingkan dengan 2 hari terakhir. Air laut mengguncang, mengamuk pada saat angin kencang dan ombak deras. Saya dan beberapa teman sedang melakukan kegiatan di SWC Wayara beberapa hari di situ. Angin kencang, ombak, kita tidak bisa mandi atau rekreasi di pantai, paling hanya memandang dari jauh. Pulau Flores kita kenal pulau bunga. Salah satunya keindahan bunga Flores adalah pemandangan tepi pantai, pemandangan ke arah laut, dan salah satunya di jalur utara Kabupaten Sika, jalur utara Kabupaten Ende, dan lanjut ke barat jalur utara Kabupaten Nagekeo. Dan jalur menuju Kabupaten Flores Timur hampir semuanya di utara, di tepi pantai, kecuali sudah masuk ke wilayah Kabupaten Flores Timur, itu sudah masuk agak ke pegunungan dan akan pindah ke jalur selatan. Ini dikenal oleh orang-orang di sini sebagai wilayah Tanjung, dan di bukit di atas sana ada sebuah salib. Biasa umat Katolik di sini berwisata di tempat ini. Dulu saat saya masih frater tingkat 5, saya kira tingkat 5 dan tingkat 6, kami mengambil video klip untuk lagu-lagu rohani di Tanjung ini dan juga di tepi pantai. Di sini banyak padang, teman-teman. Perbukitan. Kalau musim kemarau ya padangnya tandus. Pohon-pohon besar ini persis di pinggir pantai. Paling jauh ke atas sana lagi baru ada gunung atau bukit yang ditumbuhi dengan pepohonan besar. Apa ini? Selamat datang di Tanjung Kajubulu. Ya. Ini menjadi tempat wisata. Mungkin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang membangun ini, bisa juga pemerintah desa
Di atas ada kafe. Hujan kembali deras lagi di titik ini. Perjalanan dari Maumere mengikuti jalur utara menuju Kabupaten Ende atau menuju kota Ende bisa membutuhkan waktu 3-4 jam, bisa lebih. Apalagi ke cuaca hujan seperti ini, tentu kita melintas dengan penuh kewaspadaan, kehati-hatian. Berharap dalam perjalanan tidak ada aral dan rintangan, tidak ada pohon yang tumbang, dan sebagainya. Semoga aman dalam perjalanan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Sekian teman-teman, sekali lagi saya Patra Vensoris Vidi, tinggal di Ende Pulau Flores, sekarang OTW Kota Maumere ke Kota Ende. Salam sehat jiwa untuk kita sekalian, salam sehat jiwa raga tentunya, salam jumpa di lain kesempatan.